semuanya menolak untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat ini terdapat suatu peringatan untuk umat manusia bahwa mereka lah yang telah menyatakan kesanggupannya memikul amanat atau tugas-tugas keamanan. Oleh karena itu, marilah kita penuhi amanat itu dengan senantiasa ingat kepada Allah yang telah memberikan amanat. Sekarang perlu kita ketahui apa yang terkandung dari menolaknya langit, bumi, dan gunung-gunung untuk menolak amanat tersebut. Padahal masing-masing mempunyai kekuatan dan keleluasan serta kemuliaan. Sebaliknya manusia yang demikian lemahnya bersedia mengemban amanat itu. Hal ini disebabkan karena langit, bumi, dan gunung-gunung itu tidak merasakan kenikmatan surga, sedang manusia akan merasakannya, sehingga selalu berusaha agar dapat mencapai kenikmatan tersebut. Demikianlah penjelasan dari tafsir Al-Nabi. Memang merupakan hal yang wajar bila manusia mencintai dunia, namun perlu dimengerti bahwa selalu mencintai dunia bisa menyebabkan orang menjadi lupa kepada akhirat. Sebab itu marilah kita salurkan kenikmatan-kenikmatan ini menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengisi kehidupan di dunia ini untuk mengumpulkan bekal yang dapat memberikan kemanfaatan kelak di akhirat. Dengan demikian kita baru dapat disebut sebagai orang yang tahu diri dan mengerti tugas hidup di dunia, sehingga tidak lagi membuat mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan inayah taufiknya memenuhi amanat menjalankan tugas-tugas agama, sehingga kelak di akhirat dapat kita peroleh kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Maka الذين كفروا بالحق وكانوا يعملون
Nabi Basir, Umar, Osman, Ali, Wanis, Fatimah, Amin, Asbab, Ulum, Berasal dari Asbab, Nabi Ismail, Wanis, Tabiin, Waman, Tabiin, Islam, Yahudin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma Asyhadu an la ilaha illallah, wa Nabi Muhammadin, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك.